Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi TikTok Ori. Nah, yang akan saya bahas itu tentang bagaimana cara mengatasi event TikTok mengundang teman itu tiba-tiba hilang teman-teman atau tidak ada, seperti yang saya alami di akun saya pribadi teman-teman. Nah, ini akun saya ya. Di sini saya akan mencoba mengklik bagian RP terlebih dahulu agar saya bisa masuk ke menu eventnya. Nah, bisa kalian lihat di sini hanya ada keterangan dapatkan hingga 75.000 dengan berpartisipasi dalam aktivitas berhadiah di TikTok. Keterangannya di sini bukan link undang teman, melainkan tonton sekarang. Dan saya juga sudah melakukan menonton video bahkan sampai 1 jam, akan tetapi saya tidak berhasil mendapatkan poin tambahannya. Jadi ini poin setuk di Rp3.570 saja ya teman-teman. Saya sendiri juga bingung kenapa akun saya tiba-tiba seperti ini, padahal saya sendiri tidak merasa melakukan pelanggaran. Di HP ini juga cuma ada 1 akun, jadi saya tidak memiliki akun lebih dari 1 di setiap 1 HP ya teman-teman. Namun kejadian ini sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu, dan yang sudah saya lakuin, saya mencoba untuk keluar lalu masuk lagi, saya coba melakukan update aplikasinya di Play Store, kemudian saya juga sudah hapus data, hapus cache, uninstall aplikasinya, kemudian install lagi. Hasilnya tetap saja teman-teman, tidak ada perubahan. Sebelumnya di akun saya itu saya sudah berhasil mengundang 25 teman dan nyatanya di sini tidak ada sama sekali teman. Bisa kalian lihat di sini hanya tonton sekarang, dan biasanya itu di sini mengundang teman namun tidak ada sama sekali. Saya scroll ke bawah, ke atas pun tidak ada. Jadi di menu event TikTok saya ini memang seperti ini teman-teman, tidak ada event-event yang lainnya, dan biasanya tertulis di bagian bawah itu berapa teman yang berhasil diundang, tidak ada sama sekali. Jadi 25 teman yang sudah berhasil saya undang itu tidak ada daftarnya. Nah, yang belum saya lakuin yaitu hanya mereset data pabrik. Jadi saya belum melakukan reset data pabrik ya teman-teman, karena menurut saya agak ribet juga, data-datanya juga lumayan. Nah, di sini nanti yang akan saya lakuin, saya mencoba untuk masuk menggunakan perangkat lain atau di HP yang lainnya teman-teman. Ini saya akan mencoba apakah dengan cara seperti itu akun saya bisa kembali normal lagi. Seperti tadi yang saya bilang bahwa saya akan mencoba masuk menggunakan HP lain ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan mencoba logout atau keluar terlebih dahulu biar aman aja ya teman-teman. Jadi tidak terdeteksi akun double gitu. Jadi kita keluar. Oke, selanjutnya di sini saya keluar. Tidak sekarang, keluar. Oke ya. Di sini tidak ada ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan membuktikan ya bahwa saya masuk itu di HP Samsung Galaxy M21. Nah, ini di akun yang tadi ya teman-teman, tapi sudah logout ataupun sudah keluar. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengganti handphone terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini posisi sudah ganti HP ya. Yang tadi itu Samsung Galaxy M21, dan ini saya mencoba nanti masuk menggunakan perangkat lainnya. Di sini Samsung Galaxy J1 2016 ya teman-teman. Nah, sebelumnya memang di sini HP belum ada aplikasi yang lainnya, atau bisa dibilang baru saja saya reset. Ini HP Samsung Galaxy J1 itu baru saja saya reset data pabrik dan sudah saya download aplikasi TikToknya. Jadi saya langsung masuk aja ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita geser terlebih dahulu. Nah, langsung klik bagian profil, dan di sini belum masuk ya teman-teman. Oke, saya mencoba masuk. Oke, kita scroll ke bawah. Saya akan mencoba masuk dengan akun yang tadi, yang dimana event mengundang temannya itu hilang. Nunggu kode verifikasi yang dikirimkan ke melalui email. Oke, saya cek terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, saya verifikasi masuk dulu. Oh, maaf salah.
Masuk. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, atau sudah berhasil masuk. Saya klik bagian profil terlebih dahulu. Oke, ini masih akun yang sama ya teman-teman, akun yang tadi di HP Samsung Galaxy M21. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke event undang temannya. Apakah event tersebut masih ada ataupun tetap sama? Oke, kita klik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kalian lihat di sini eventnya sudah ada. Nah, sini kalian lihat ya, yang tadi sudah saya jelaskan total undangan 25. Ya, bahkan untuk event yang lainnya semacam kayak mengundang temannya itu sudah kembali ada ya teman-teman. Oh maaf. Oke. Nah, ini hadiah undangan berbatas waktu, kemudian di bagian atas juga sudah ada keterangan undang 5 teman dan dapatkan hingga Rp603.500. Yang tadi di HP Samsung Galaxy M21 itu tidak ada event mengundang teman, bahkan di bagian sini pun tidak ada keterangan klik undang. Jadi saya tidak bisa membagikan link undang teman ke pada teman-teman saya, sahabat saya ataupun orang lain. Intinya saya tidak bisa mengundang teman. Dan ketika saya mencoba masuk di HP lain atau di perangkat lain, ternyata event dari mengundang teman tersebut bisa kembali ada ya teman-teman. Ya, bisa kalian lihat. Jadi intinya buat kalian yang mengalami di mana tiba-tiba event mengundang temannya itu hilang seperti yang ada di video ini, kalian lakukan saja apa yang ada di video ini, mencoba untuk mengganti HP atau masuk di HP yang lain, di perangkat yang lain. Penting di HP tersebut yang kedua itu belum terinstall ya, atau terdownload aplikasi TikTok sebelumnya. Seperti tadi yang sudah jelaskan, saya reset terlebih dahulu HP-nya teman-teman. Nah, kalau seandainya HP keduanya itu sudah install TikTok atau sudah pernah download TikTok, itu bagaimana? Nah, saya sendiri belum mencobanya teman-teman. Intinya di HP Samsung J1 ini, HP yang baru saja saya reset teman-teman, karena memang sebelumnya di HP J1 ini sudah ada aplikasi TikToknya, sudah pernah didaftarkan di akun yang lain. Dan sekian saja video dari saya tentang bagaimana cara mengatasi event undang teman di TikTok Hori yang tiba-tiba menghilang. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.